Informasi selanjutnya, saudara, kasus pencurian coklat dan sampo di sebuah minimarket kawasan Cisau, Kabupaten Tangerang, akhirnya berujung damai. Dengan didampingi kuasa hukum dan anak, pihak terlapor mendatangi Mapolres Tangerang Selatan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak minimarket dan karyawati dan mengakui kesalahannya. Korban pun menerima permintaan maaf dari terlapor dan memutuskan permasalahan ini sudah selesai. Setelah diadakan pertemuan antara kedua belah pihak, disepakati pihak pelapor mencabut laporan. Secara spesifik, permohonan maaf terhadap Alfamart yang berada di Cisau, Tangerang. Saya dengan ini mengakui bahwa ibu saya telah melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah sampo. Telah melakukan pengancaman terhadap saudari Amelia. Saya mohon maaf dengan sangat kepada saudari Amelia dan keluarganya.